Apakah kau tidak melihat takdirnya? Mati. Tapi ya. Jenguk Pajajaran bodoh. Ini adalah raja. Raja kalian. Kalian mau apa? Biarkan kami masuk. Turunkan tombak kalian. Ayo, kamu mau anak. Apa sih? Dasar prajurit-prajurit bodoh, tidak tahu diri kalian. Tunggu, Junjungan, pelan-pelan jalannya. Tabir ini yang selalu menghalangi aku untuk masuk ke wilayah Pajajaran. Berdebah kau kian santai. Nanda Prabu, ada apa kepada kalian ini? Apakah kau tidak melihat tabir ini? Tabir apa, Nanda Prabu? Gua tidak melihat ada tabir di sini, keponakanku. Saudara, ayo keponakanku. Ayo, sebelum para prajurit menemukan kita. Ayo keponakanku. Tidak, Wak. Aku juga tidak melihat tabir itu. Mungkin dia salah lihat, alias rabun. Benar apa yang ku katakan, Wah? Tabir ini masih ada. Tenang. Di sini ada uang kepada kami. Nanda Prabu, kalau kamu tidak apa-apa, ayo, ikut sama gua. Ayo, Nanda Prabu. Ayo, tenang. Ayo, sahabatku. Jagat Dewa Batara. Tabir ini begitu besar, Wak. Mustahil aku untuk melewatinya. Ini semua gara-gara Kian Santang, Wak. Dialah yang telah membuat tabir ini. Agar aku tidak pernah kembali lagi ke Pajajaran. Berdebah, Kian Santang. Badut Tua Peyot, ternyata kau memiliki kemampuan sihir juga. Ayo, aduh ilmu sihir bersamaku. Akan aku buktikan bahwa aku lebih hebat daripada kau. Ayo. Melawan anak muda seperti itu. Oh, jurus yang dulu aku ajarkan padanya sekarang dipakai untuk melawanku. Kalau begini caranya, aku bisa kalah melawannya. Cucuku berhasil nih. Dampal suku Ngabatu Datar. Bitis Ngabatu ini. Nyurup kabadan, nyurup kasum-sumna, letih sabadan.
Akuilah Badut Tua Peyot. Kau kalah denganku. Dasar cucu kurang ajar. Setelah dia memukul, dia kabur. Tapi bagaimana juga, aku harus mengejarnya. Sendika Dawuh Gusti Raden, terimalah salam hormat kami dari Lemah Dungu. Bangunlah Paman. Alhamdulillah, Paman Waduaji telah diamankan dan dia akan dihukum mati di alun-alun Pajajaran. Karena adipati terdahulu telah gugur demi menjaga kehormatan Pajajaran, maka aku mengangkat Paman sebagai adipati Kadipaten Lemadu. Terima kasih atas kepercayaan Gusti Raden. Alhamdulillah. Aku akan meninggalkan sejumlah pasukan untuk mengembalikan Lembah Duwur seperti sedia kala dan juga pemerintahannya seperti sedia kala. Terima kasih sekali lagi Gusti Raden. Raden begitu baik kepada kami. Sama-sama Paman. Syekh Guru. Paman, sekarang juga kita pulang ke Pajajaran. Sendika Nanda Prabu. Kami mohon pamit. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Kali, Gusti Ratu Kentriman tidak akan lepas dariku. Tak ada yang bisa mengeluarkannya dari penjara dalam tanah ini. Walaupun begitu, orang yang ingin menyelamatkan Gusti Ratu Kentriman haruslah bisa membuka ikatan di kakinya terlebih dahulu. Dan itu sangatlah sulit. Kau benar. Ayo kita berjaga lebih siaga. Baiklah. Dasar kalian prajurit rendahan! Beraninya kalian membicarakanku! Rendahan kalian! Dasar rakyat jelata tidak tahu diri! Putraku. Putraku. Aku bersumpah, Kanda, kalau saja jika aku bebas nanti, aku akan menghabisi banyak nampar terlebih dahulu. Kenapa ya lama sekali pulangnya? Aku takut sendirian.